Ketemu lagi dengan saya Rico Hento. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 2 September ya. Aku nge-shoot video ini tanggal 2 September. Mungkin agak telat ya. Agak telat karena memang tema video sekarang adalah Lajadah Haul untuk hadiah 17-an. Ya, betul sekali. Kalian teman-teman semua enggak salah dengar sama sekali. Ini adalah Lajadah Haul untuk hadiah 17-an. Kenapa di recordnya pada tanggal 2 September? Karena memang acaranya belum beres di kampung aku ya. Jadi acaranya itu kebetulan panjang banget ya. Jadi pas untuk lomba-lomba anak-anak itu memang dilaksanakan pada 17 Agustusnya ya. Pada pagi-pagi sampai sore hari. Kemudian juga selain itu kita mengadakan ada turnamen sepak bola antar warga. Jadi kampung itu cuma ada 3 RT, 1 RW, dan penduduknya nggak lebih dari 200 orang ya. Jadi kita mengadakan pertandingan sepak bola. Jadi ada pemudanya, bapak-bapaknya semua dicampur gitu ya. Terusan dibagi dan jadi berapa tim gitu. Dan belum beres gitu. Beresnya itu kisaran nanti tanggal hari Minggu besok. Hari Minggu besok itu tanggal berapa berarti ya? Sekarang tuh Kamis, Jumat, Sabtu, sekitar tanggal 4 sampai tanggal 5 itu. Jadi bakalan ada acara puncak pas waktu final dan hadiahnya baru aku mau unboxing hari ini gitu. Karena kemarin belinya sih udah agak sedikit lama, cuman kemarin datangnya numpuk banget gitu ya. Nih, aku bakal tunjukin segimana banyaknya hadiah-hadiah untuk lomba-lomba 17 Agustus ya. Nih. Nih, yang pertama ya, kita masukin aja dulu ya. Ini disclaimer dulu ya, hadiahnya aku nggak beli yang mahal-mahal ya, hadiahnya yang harganya cuma 4.000, 5.000 gitu ya. Memang karena memang lomba-lombanya juga buat anak-anak. Terus kan kalau memang misalkan yang sepak bola itu hadiah juara utamanya, kita itu kambing cup. Jadi setiap timnya itu iuran sekitar berapa ya? Satu tim 250.000. Kemudian nanti hadiahnya dipakai operasional harian sama nanti dibeliin kambing, dan rencananya si kambingnya bakalan kita bikin kambing guling. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran dan pengen banget juga ngelihat proses kambing gulingnya gimana, boleh banget nanti tulis di komentar ya, mau apa enggak. Kalau mau nanti aku bikinin videonya gitu. Juga ini masih ada lagi sih, sumpah ini sih banyak banget. Oh iya, aku total belanja habis semua ini, habis semuanya ya, habis 500.000 udah termasuk ongkir. Aku belanjanya cuman habis 390 apa 300, hampir 400.000, nggak nyampe 400.000. Ini hadiahnya semua buat anak-anak dan ibu-ibu yang ikutan, ada lomba tarik tambang, lereng, pokoknya yang gitu-gitu ya. Nanti videonya aku, footage-nya aku masukin. Ini hadiahnya semua dan kita akan mulai unboxing dan review gimana sih kalau barang-barang murah itu bisa nggak sih sebenarnya dibikin buat hadiah gitu ya, pantas nggak? Sebenarnya sih aku juga udah bilang ya sama ibu-ibunya, hadiahnya sih tadinya pengen mau buku yang kayak gitu-gitu, tapi kan karena sekarang lagi PPKM juga, jadi kenapa kita nggak nyediain hadiahnya yang lain gitu ya. Oke, jangan banyak kincong, kita langsung aja unboxing ya. Oke. Mungkin biar lebih leluasa unboxingnya, kita ini yang lainnya kita turunin dulu aja kali ya. Mau yang mana dulu ya yang kita unboxing? Gimana kalau yang kecil dulu ya? Oke, berarti yang gedenya kita taruh dulu di bawah. Di bawah. Oke, udah deh. Kalau ini kecil nggak apa-apa di sini ya. Kita coba unboxing yang kecil dulu. Oke. Ini aku yang beli sendiri, yang milih sendiri ya. Ini tuh rencananya mau aku hadiah buat tarik tambang ibu-ibu. Jadi kemarin itu kita ada lomba tarik tambang ibu-ibu, isinya 11 orang ibu-ibu gitu ya, tarik tambang. Dan aku mau kasihnya hadiahnya ini nih. Ada mangkok, aku lihat di Lajada itu mangkoknya lucu banget gitu ya, mangkok sup kayak gitu. Harganya
28.000 gitu ya kalau nggak salah, nanti deh aku santumin. 28.000 isinya 12 sama ongkir itu sekitar 35-an ya. Iya, 35.000-an. Nah, kita lihat coba ya, sebagus itu enggak ya di apa sih? Di gambar sama aslinya ya. Ternyata kecil guys ya, aku kira memang sih di tokonya dikasih deskripsi bahwa diameternya itu 11,5 cm. Pikiran aku ya 11,5 cm itu agak sedikit gede, ternyata ini kayak mangkok bubur kacang. Kalian tahu bubur kacang Madura? Nah, segede gitu, atau enggak makanan-makanan Jepang gitu-gitu yang mangkok-mangkoknya kecil, nah itu segede gitu. Nah. Ini di packingnya per 3 kayak gini ya. Nih, 1 2 3. Sebenarnya kalau material sih ya, ya relatif sih ya. Kalau di materi dibilang bagus juga ya, begitulah ya. Karena memang plastik sih, dan harganya 28.000 berarti terhitung 2.500 kali ya satunya. Tapi packagingnya dikasih stiker kayak gini ya, lumayan agak terlihat mewah juga ya. Tapi kalau untuk material ya, ya segitulah ya, karena memang kita juga tidak bisa memilih dengan harga segitu ya, sudah cukup alhamdulillah ya. Karena memang aku pikir untuk ibu-ibu ini bakalan senang banget dikasih-kasih yang gini. Kita ke pinggirin dulu yang ini dan kita akan lihat dan unboxing produk selanjutnya. Oke, kita akan boxin produk selanjutnya atau paket selanjutnya. Ini. Sini. Oh iya, ini tuh aku pesen pisau, bukan pisau apa ya? Forma perlengkapan dapur ya, utensil. Utensil dari kayu. Itu paket juga isinya itu 10 apa 11 piece gitu ya. Ada talenan, ada pisau, ada sutil-sutil yang dari kayu. Ini rencananya aku buat hadiah ibu-ibu yang estafet terigu. Jadi ibu-ibu estafet terigu itu kan isinya 5 orang tuh. Nah kemarin itu yang menang itu ada 2 kelompok. Berarti hadiahnya 10. Dan ini kebetulan banget. Ini gak ada lagi ya. Ada. Jadi rencananya mau aku mau bagi 2 di split. Dan bagi satu-satu masing-masing ibunya. Satu biar mereka gak... apa sih namanya teh, kalau orang Sunda bilangnya tersisirikan gitu ya. Jadi biar mereka tuh dapat satu-satu. Wah, kayaknya lucu nih. Packingnya sih lumayan ya. Lumayan. Kertasnya partai jangan dilihat ya. Tapi sih melihat dari ini ininya, finishingnya lumayan halus juga ya, dan rapi gitu ya. Wah, ini centongnya kayak daun nih bentuknya. Wah, ada pisau juga. Jadi kita hitungnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, jadi nih produk-produk kayu-kayuannya ada 5. Dan produk-produk pisau-pisauannya juga ada 5 nih. Bentar ya, kita cobain. Wih, tajam loh pisaunya. Ini harganya itu 20.000 gitu kan masa. Nanti deh aku harganya dicantumin, tapi kalau nggak salah karena ini udah lama ya, udah seminggu yang lalu. 20 ribuan kalau nggak salah, 20.000 satu paket ya. Jadi kalau itu mungkin 10.000, 2.000-an kali ya ini, tapi ini lumayan loh, lumayan banget malah. Wah, lumayan banget nih. Ini lumayan banget nih. Tajam, tapi nggak tahu tajamnya setajam berapa lama ya. Tapi ya lumayan sih, kayaknya ibu-ibu bakal seneng banget nih kalau dikasih ini nih. Wah. Dan aku pikir kita mengeluarkan biaya 500.000 dan itu acaranya seru banget ya, acaranya seru banget. Jadi wah, pokoknya seru deh, keren banget. Aku apresiasi Pak sekali dengan ibu-ibu yang memang tahu kan, ibu-ibu di kampung gitu ya, suka ke sawah, perutnya udah wah, udah subur-subur, udah semok-semok gitu, dan mereka tarik tambang, lomba kerang. Wah, pokoknya seru banget, dan itu aku mengucapkan terima kasih banget buat mereka ya. Karena tanpa mereka acara ini tuh nggak seru.
tanpa mereka tuh acaranya nggak seru ya. Sambil ngobrol kita buka paket selanjutnya ya. Apa sih ini? Ah ya, ini juga masih tetap buat ibu-ibu ya. Aku kemarin karena lombanya, karena pesertanya ibu-ibu dan anak-anak banget ya. Anak-anak dan ibu-ibu yang banyak banget. Jadi ini hadiahnya kebanyakan buat anak-anak dan ibu-ibu. Ini aku unboxing apa ya? Oh ya, yeah. Nah ini, juga aku. Apa sih? Namanya tuh Sutil Kitchen Tools. Aku kemarin kalau nggak salah beli ini, beli 6 deh kayaknya. Beli 6 set gini. Coba lihat, kita cek ada yang pecah nggak? Oh enggak nih. Enggak sih, overall bagus ini. Overall paketnya oke. Paketnya aman ya. Tapi banyak semutnya guys. Ini sih materialnya dari plastik ya. Materialnya dari plastik. Aku nggak tahu ini bakal tahan minyak atau panas atau enggak. Tapi kalau diklaim di tokonya sih ini tahan minyak ya, tahan panas ya. Tapi kalau ngelihat materialnya sih kayaknya agak meragukan sih ya. Cuman ya gimana sih? Harganya juga cuma 15.000 ya. 15.000 apa 16.000 gitu ya satu paketnya itu. Satu gininya nih, 15.000 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau 6 orang bagi 6 15.000 udah nyampe 3.000 ya satunya. Makanya aku rada pesimis kalau ini tahan panas ya. Kalau tahan panas buat panas banget aku rada pesimis ya. Tapi ya lumayan sih kalau buat hadiah-hadiah ibu-ibu gitu ya, seru-seruan gitu ya. Lumayan sih. Lumayan banget malah. Kalau ini coba materialnya. Ya, plastik sih. Ya plastik ya, gimana lah plastik ya, karena aku pernah beli ya material yang sutil silikon ya, utensil set gitu yang memang dari silikon, harganya hampir 200.000. Memang beda materialnya, beda banget. Ini ya kayak plastik aja, kayak plastik kalau kalian punya mobil-mobilan anak-anak, nah kayak gitu materialnya persis banget kayak begitu. Ya kita pinggirin dulu ya. Oke. Ini banyak banget deh keperluan ibu-ibunya. Oke. Sekarang paket selanjutnya. Oh, kalau ini plastiknya udah sobek ya, kelihatan banget ini tempat minum. Kemarin juga aku banyak banget order tempat minum, hampir 50 piece botol minuman buat anak-anak gitu, buat bekal-bekal sekolah. Karena mengingat kemarin aku dengar anak-anak kan mau tatap muka dan boleh tatap muka, tapi tidak boleh ada jajan keluar. Jadi mereka itu disarankan untuk bawa bekal dari rumah. Nah, aku punya inisiatif. Berarti gimana kalau hadiahnya kita kasih tempat minuman aja? Karena setelah aku cek keliling-keliling, scrolling-scrolling, ternyata harganya lumayan affordable. Ini segini 4.500 apa 5.000 gitu satunya. Jadi kan memang selain seru juga, kita kan harus tetap bermanfaat ya. Ini aku kemarin order 10 yang variannya kayak gini. Aku order 50 itu dibagi 3 varian ya, 3 bentuk, 3 harusnya sih beda-beda, tapi aku nggak tahu juga dikirimnya kayak gimana. Ini juga seharusnya aku pesan itu yang posnya kayak tote bag gitu loh, yang kanvas, tapi ternyata yang dikirimnya yang kayak begini. Ya nggak apa-apalah, buat hadiah juga. Lumayan sih kalau untuk harga 4.500 atau 5.000, ini lumayan banget malah. Ini materialnya ini agak sedikit gede ya kalau aku rasain ya. Kalau materialnya sih ya sama ya, maksudnya sama itu kalau kita beli di online shop gini, tapi clear, bening, rapi banget finishingnya. Kemudian juga ini pouchnya rapi banget finishingnya, nggak asal-asalan ya. Jadi aduh jatuh. Nah ini, oh ini untuk harga 5.000, ini worth banget. Dan memang aku pikir ini bakalan anak-anak bakal seneng gitu, karena kemarin banyak banget anak-anak
kelas 1, kelas 2 SD yang memang TK. Kemarin juga kita ada lomba, makanya aku kasihnya warnanya yang warna-warni, ada yang pink, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Pokoknya ini tokonya mantap banget nih, packingnya juga lumayan rapi, bukan lumayan, rapi banget. Walaupun juga tadi bubble wrapnya agak sobek, tapi overall sampai kesininya aman dan cepet banget. Ini adalah paket, ini padahal aku transaksinya terakhir, tapi paketnya yang datang duluan ini, apa sih namanya, adminnya gercep banget tuh. Ini bagus banget yang kuning ya. Dan ini kayaknya bakal bermanfaat banget buat buat adik-adiknya. Atau enggak buat, karena di aku ini banyak banget, apa sih, ibu-ibu yang ke sawah itu, kayaknya bakal dipakai buat bawa air buat ke sawah, buat kemana. Pokoknya, wah kalau di kampung mah, pokoknya ini pasti bermanfaat banget lah. Tadinya aku mau kasih buku yang kayak gitu, atau enggak aku kasih uang. Kayaknya kalau uang kan 10.000 atau dapat apa kan kayaknya sedikit banget gitu ya. Tapi kalau bentuknya barang, aku pikir bakal bermanfaat dan kesannya itu lebih gimana gitu ya. Aku ya. Cuman nggak tahu juga sih. Ya, kita lihat aja. Nanti kalau mereka seneng ya alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana? Kitanya budgetnya cukup segini. Oke, kayaknya semua sama dan rapih juga. Semuanya oke. Ntar aku masukin lagi. Tapi ini nih ada yang menarik nih. Ini kok agak sedikit. Enggak. Oke. Masih aman banget. Aman banget karena packingnya bagus. Oke. Kita kepinggirin dulu yang ini. Kemudian kita akan unboxing lagi yang lainnya. Oke. Duh, kayaknya ini harus dikepinggirin dulu deh. Oke, kita unboxing lagi paket yang selanjutnya. Ini adalah kemasan atau packingan yang paling super duper aman banget. Kenapa aku bilang? Karena kelihatan banget ya packingnya rapi. Ini kedua datang, datanya kedua setelah yang tadi. Ini bentuknya tetap kayak gini, kotak. Aku pikir ini pakai kardus ya dalamnya. Karena mungkin ini juga isinya kemungkinan besar adalah tempat minum juga. Karena yang aku bilang tadi, aku beli tempat minum banyak banget. 50 piece ya. Untuk keperluan hadiah. Jadi kita coba buka bareng-bareng. Ya, ini pakai kardus lagi. Kalau yang tadi sih cuma bubble wrap aja ya, bubble wrap. Kalau ini kasih, dalamnya juga ada plastiknya lagi. Susah banget sih. Duh. Oh, ternyata ada kardusnya lagi dalamnya ya. Oh enggak deh, bukan kardus. Ternyata aku ingat. Karena aku pesennya yang kotak. Kemarin itu pesennya yang kotak. Bentuk botol minumnya yang kotak. Jadi, widih, keren nih. Ini keren banget nih. Sumpah ini keren banget. Oh ada sealnya. Oke, ini ada dapet talinya. Kita coba satu ya. Dapat botol sealnya nih. Emang sih ini harganya 6.000, tapi nggak beda jauh kok sama yang tadi. Ini 6.000 kalau nggak salah, 6.000 apa 6.500 gitu. Pokoknya semua hadiah yang aku beli itu di bawah 10.000 untuk yang satu orangan ya. Tapi kalau untuk yang tadi, untuk yang ibu-ibu dan kelompok gitu acaranya itu biasanya di bawah 20.000 aku budgetnya. Kecuali yang tadi
yang tadi apa sih? Mangkok itu, kalau mangkok memang aku sengaja ada gamal karena pesertanya banyak banget, itu 20 orang, 11 orang, jadi harus banyak, nggak bisa kalau budgetnya cuma 15.000, makanya aku budgetnya kemarin itu 30.000. Kehitungnya sih tetap aja murah, cuma 2.000-an per orang kan. Dan ini pasti nggak akan bocor. Ini kalau tadi sih kayaknya bakal bocor gitu, kalau ini kayaknya nggak akan bocor karena ada kalet sealnya itu ya. Nih, bagus nih, bagus, bagus pisan nih. Ini putih, oke. Okay. Pengen lihat yang ungu, Ini abu keren banget, coy. Lihat, wah, harusnya aku beli nih. Sumpah ini keren banget. Ini keren banget. Sumpah ini keren. Keren, harga untuk 7.000 keren banget, sumpah. Keren. Dah, coba kita hitung. Harusnya sih ini 20, yang tadi 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pas, bener ya. Soalnya aku beda toko sih, ini beda toko, tapi nggak tahu bentuk dikirimnya sama. Soalnya aku kemarin pilihannya kirim yang random aja. Pikiran aku kenapa aku pilih yang random, karena ini kan buat hadiah. Kalau semuanya sama itu nanti kan nggak seru, biar nanti kita bisa pilih-pilih. Kalau yang cewek kasihnya yang pink, kalau cowok kasihnya yang abu-abu gitu tadinya memang. Makanya ini aku nggak tahu dikirimnya warna apa, bentuknya kayak gimana, tapi bagus banget, sumpah ini bagus banget untuk harga 6.000 perakan, coy. Ini bagus banget, deh, ini udah pasti udah bagus, aku suka ya. Nanti produk lengkapnya aku fotoin dan aku masukin di footage. Kita buka satu paket lagi. Oke, masih ada satu paket lagi. Ini kayaknya sama deh bentuknya. Kalau dari kotaknya harusnya sama ya. Harusnya bentuknya sama. Soalnya pasti dikirimnya yang kotak juga. Cuman kotaknya dapet tali apa enggak kita nggak tahu. Sama, ternyata sama guys. Oh, kok beda ya, kardusnya ada dua ternyata. Oh, kardusnya doang beda. Oke. Oh iya, ini sama banget sama yang tadi. Walaupun beda toko, sama banget dikirimnya, tapi nggak apa-apa. Karena aku suka banget juga materialnya. Tidak mengecewakan, clear bening. Insya Allah ini aman buat dipakai anak-anak ya. Karena aku memilih toko yang reviewnya banyak banget, bagus, positif. Termasuk dari aku juga ini, menurut aku ini adalah worth it banget untuk harga di bawah 7.000 perak untuk hadiah anak-anak. Ini bagus banget. Bagus bang, nget. Pokoknya bagus banget. Ini ya, satu, bentar aku hitung dulu ya. 1, 2, ini 4, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Seharusnya 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 8. Oh iya bener, 20 kan itu 8 ya. Dong. Oke, pokoknya unboxing untuk hadiah 17-an di kampung aku sudah ya semuanya. Jadi hadiahnya sih tadinya ini adalah hadiah 17-an Agustus
kayak Siska Call banyak tapi harganya murah, nggak nyampe 500.000 rupiah. Ini juga bisa buat referensi buat teman-teman yang lain yang mau mengadakan mau belajar mengadakan acara buat di kampungnya, ternyata budgetnya nggak banyak. Aku aja habis cuman 500.000 rupiah, paling kalau memang dengan operasional dan lainnya 1 juta juga kalian sudah menciptakan permainan atau keseruan-keseruan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena terus terang ini aku puas banget untuk terutama buat hadiah buat anak-anak ini ya. Wah, pokoknya keren banget. Jadi teman-teman semua jangan takut, silahkan beli asal teman-teman semua pilih tokonya yang terpercaya, yang bagus, reviewnya banyak. Insya Allah itu tidak akan mengecewakan, oke? Sekian dulu videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau suka ya, terus jangan lupa ikutin terus channel saya ya. Dadah!